Hari Putra atau yang dikenal dengan nama Hari Lida merupakan sang jebolan terbaik Indosiar setelah sukses meraih juara ketiga di Liga Dangdut Indonesia tahun 2020 yang lalu. Pria kelahiran Jambi tersebut diketahui pernah berteman dekat dengan Lesti Kejora sebelum kenal dengan Rizky Billar. Bahkan mereka, Hari dan Lesti, juga sempat diisukan sudah jadian atau pacaran. Namun yang cukup mengejutkan, dikabarkan bahwa Lesti Kejora mendapatkan kado spesial kiriman dari Hari Lida atau Hari Putra sebagai tanda ucapannya bahwa Lesti Kejora telah berhasil memenangkan dan memborong beberapa nominasi di penghargaan Indonesian Music Award 2021 di RCTI. Menurut informasi yang berkembang di berbagai media sosial, kado tersebut diberikan sebagai tanda persahabatan dan pertemanan mereka selama ini. Lesti pun diketahui telah menganggap Hari Lida sebagai adik junior di ajang Lida Indosiar sampai saat ini. Tak hanya Hari Lida, sederet artis dan penyanyi tanah air juga ikut memberikan hal spesial kepada Lesti Kejora setelah memborong 4 nominasi di IMA RCTI beberapa waktu lalu, baik berupa ucapan, doa maupun hadiah sebagai motivasi kepada sang biduan cantik itu. Sebelumnya, seperti yang sudah diketahui bersama bahwa Lesti Kejora berhasil memenangkan 4 kategori di IMA RCTI 2021 seperti Female Singer of the Year, Collaboration of the Year, NSP of the Year, dan Social Media Artist of the Year. Maka tak heran jika sosok Lesti Kejora begitu dibangga-banggakan di kalangan para penyanyi dangdut dan Indosiar saat ini. Mengingat Lesti Kejora merupakan salah satu jebolan terbaik di ajang Indosiar. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.